Menteri HAM Natalius Pigai langsung menjadi sorotan publik lantaran berharap anggaran 20 triliun rupiah selesai dilantik. Menanggapi hal itu, Komisi 13 DPR turun tangan dan memanggil Natalius Pigai pekan depan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya yang mengatakan Komisi 13 segera memanggil para menteri meski komisi itu baru terbentuk pada Selasa 22 Oktober. Willy mengatakan akan memanggil Menteri Hukum dan Menteri HAM pada pekan depan. Meski begitu, Willy enggan berprasangka buruk terkait usul Natalius Pigai agar Kementerian HAM mendapat anggaran 20 triliun rupiah. Politikus Partai Nasdem ini mengingatkan isu HAM memiliki spektrum yang sangat luas. Willy juga tidak mau berandai-andai soal kemungkinan usul Natalius Pigai itu dapat realisasi karena APBN 2025 sudah disahkan. Ia pun mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki program makan bergizi gratis yang menurutnya berkaitan dengan isu HAM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.